apa muka aku ni lah, putih-putih. Anak aku ganti kulit kayak jadi hirang jadi putih. Tambah bunga saya aku kayak ni lah. Sakar menahan lah. Apa mang minar ibu nak? Ya, kau ni mengesan kau koran bangnya. Sekolahan mulai dibuka pulang jad. Pasti kau gerang. Sekolahan. Semalam kau lihat di TV ujarnya di Surabaya hendak buka juga bulan Desember nih. Sekalinya pasti tes rapid tahun PCR banyak benar yang positif lalu diundur sekolahnya. Nah mudah nih jadi bahan pertimbangan. Namunnya puji-puji juga sekolahan itu dibuka protokol kesehatan harus diterapkan secara tegas. Biar kau lah. Protokol-protokol kesehatan boleh pasti. Apa kang protokol itu mang? Nah protokol itu ada 3M. Wah 3 miliar kah? Wah amun kaya itu, nang kada bisa banyak bisa duit. Duit kada kawal lah umat mengikuti protokol kesehatan mang. Bahalan kaya itu mangai 3M plan 3 miliar pang. Amun 3 miliar kada ada orang banyak bisa duit kaya itu. Terus apa pang 3M tuh? Nah ulun jelaskan lah yang namanya 3M itu lah. M yang pertama memakai masker. M yang kedua membasuh tangan pakai sabun. Bagusnya tuh nah banyu mengalir seperti banyu keran tuh nah. Nah M yang ketiga menjaga jarak. Jadi bilangnya bapak yang tuh nah jangan tepuk kumpul ada jaraknya atau sedikit lah. Wah model kayak di taksi kuning tuh lah. Oh kenapa jadi taksi kuning mah? Jadi ditulis di taksi kuning tuh jaga jarak anda ya. Bah cocok banget tuh yang memangnya. Tapi bujur juga pang, gasan menghindari corona yang bendanya kada kelihatan nih. Nah bujur di sini nih, bulan tuh nanti rumah keluarga tuh kata bulan kembali ke luar rumah, aman kada perlu. Salahnya corona nih, bangsanya harus benar kada kelihatan. Jadi kita gak dijual kalau rumah. Jadi aku bilang ada aja lawan keluar dari rumah, bahwa jangan keluar rumah musim corona nih. Jaik di rumah aja, nyata rakan bakal keluarga. Istilahnya tuh kan kawa menabung. Kalau pindah kawa menabung sampai 3M bang ya. Amin. Kena untuk kumpul 3M bahaber lah. Iya. Barang kayak kawan anak melati duit tabungan musim corona. Wah jua bener nih bang. Ayo, pindah pun kami benar pun pandir apa gerang nih. Wah tanggal dia datang, iya ini nambah tentang protokol tentang 3M. Karena kan tahun depan kan sekolahan. Iya pak. Wah, jangan tapi dibahas benar corona tuh. Karena kayak ikan makin baik kan bahas berhemat loh. Jadi maok kena kan. Bila sudah maok loh, pikirannya macam-macam kan lah. Bila sudah pikiran macam-macam loh, timbul nak apa prasangka nang kada-kada aja lagi. Bila sudah nang kada-kada aja lagi, prasangka kan timbul masuk kawah kita. Makin bermaok kita. Adanya kayak itu pak, kami mendengarkan aja. Kalau cuma disuruh diterapkan protokol kesehatan tuh. Jujur aja bang, cuma yang paling penting tuh kita juga sana kayak kita nih meningkatkan tubuh kita nih nak. Salah satunya caranya itu bang, lawan yang paling penting ini kita harus mengumpati apa yang dipadahkan pemerintah. Ada aja banyak aja buahnya sudah yang ahli dalam bidangnya tuh. Asal kita mengumpati pemerintah, apa yang disuruh pemerintah ini nah kita gawi, nang dilarang jangan kita gawi. Insya Allah buat kita ini nah aman berataan. Amin.
halawan mulu, kenapa ya? Anu nih bang, nah, ya, dasar gaming kulit gua anak berubah jadi putih. Berubah kayak apa, Mang? Muapin sudah hilang gini, bisa berubah putih putong, Jer. Nah, kada percaya, pian nih. Coba itihina maulun, nah, gululun. Mulai putih, entah lo, belakang aku mulai juga sudah. Jujur, ikam nih. Ya, Bang? Ini kada kayak itu, Bang, setahu aku. Hai, jujuran lah. Putih, pian bertambah gagah, pian. Coba lihat dia, Mang. Nina, coba lihat di belakang awak ulun. Oh ini lah, putih ikam ni. Makanya apa ikam jadi putih ini, Mang? Ini benar putih gue begagah kujuran kawan. Gak pakai apa-apa, Mang Ay. Dasar takdirnya sudah kayak ini, ngalih ya orang bungas nih. Alam semesta pasti mendukung. Wah, bukannya ini kepintaran banar, jahat banar lawan kawan. Makanan kayak ini maka dihilangkannya. Wah, oh, kenapa, Mang? Ini ngarannya panah, buntung bersuahai. Karena berubah jadi putih, Bang. Bah, penyakit kulit ngarannya buntungnya. Bah, bisa tahu, Pian, nih. Gua nanya Mia, kan? Iya, kalau Wal. Bah, bucin, Mang, ya. Itu lain kulit jentong yang berubah putih. Itu namanya penyakit kulit, ngarannya panau. Namun, Pian, lihat, kan, bisa awak, kan? Nah, mun sawah kan bisa sakit ke aku. Bah, ada juga, makanya mun sakit tuh paling sakitnya tuh 1% aja. Sisanya tuh 99%-nya tuh sakitnya tuh lantaran di habaguan kekawalan bener, eh. Pian juga, Bang. Ya tuh habau tanah ini masih aja bebana, wah. Kenapa? Aku malah sakitnya ini kawa aja ku sandang. Supannya tuh naik, ngarap aku sandang. Kayak apalah mau obatinya? Anda kau dokter supan. Anda kau obati kenapa Tuhan ini masih jauh panau. Bapak kayak apa ini mau obati? Bahkan sama kali mang eh. Yang ambil itu nanti pak obat. Sena alata. Ambil dulunya kena bawa ke sini. Siapa pulang si Sena tuh? Itu mang pegawai hanyar kah? Bunga surangnya lah. Persuah belum melihat surangnya nah yang mana ya? Wah cukup benar biar nih. Sena alata tuh rancak orang menyambat tuh bilang ini lah orang banjir menyambat bulinggang, tapi ada bukan orang luar tuh rajin menyambat tuh rasanya tuh peteh ketapang Cina iyalah nah kasih nah kita petik nah daunnya ayo emang gitu kasih kita ambil nah kasih gas kan ayo nah namanya gitu aku berolah aku ada haulah ya, temen nah aku nyaman ngasih jadi nah iya ngarannya sena alata tuh. Oh ini kemang pun kira ini tumbuhan liar mang eh saling bermanfaat lah. Nah itu bang sana kayak makanya menurut aku lah banyak bener padahal tanaman-tanaman kayak ini nih yang kita kada tahu sekalinya banyak manfaatnya gesen kita kan mun kawa tuh lah berataan tanaman ini nah kita haragu soalnya ini kita nih kada tahu apa-apa aja fungsinya gesen kita kayak nanya nih paling kada dulu kita nih nah mun maharagu tanaman kayak ini nah paling kada kita melestarikan alam dan lingkungan kita bareng dulu nah mun kayak itu sepakat aku mun kada manusia yang merawat alam siapa lagi ya kalau kita diberi Tuhan kemampuan gesan berpikir kekuatan nang luar biasa nang kami miliki makhluk lain harusnya dipakai gesan menjaga alam kadanya gesan merusak alam pang akur ja kalau lah nah akur banar ulun dasar pian ini mantap banar lah selawas banyak visi panel di awak nih nah bebijak pian dasarnya karena ada hubungannya walai tatake lagi mun sudah gitu tatake lah nah Tuhan ini nah dah yalo daunnya boy, kayak bicara makainya. Nah, ini mantap. Ada nggak aku ambil minyak gas? Oh, gas kenapa belum minyak gas mak? Ada ini aja dulu, tenang kan. Nah, sini nah. Nah,
pakai minyak gas. Nah, nyar ku bakar. Nah, amun kayak itu be kari jadi sama ngebiar ya ulun seumur hidup ku pandau. Jangan duduk dia dulu. Kan. Kang putrinya mang eh. Kada lagi itu, Bang. Ini ulun madahi. Madun. Ini jangannya mang lah. Tenda alat tani gesan mengobati penyakit kulit yaitu panau. Ini caranya nah. Ini kita olesi dulu lawan minyak gas. Kulit nang bepanau tuh deh. Ini ulun gesekakan lah. Coba bagi mana tadi panaunya deh. Iya nah, di muha ada, di belakang ada, di gulu ada nah. Nah, mana benar enak dulu lah. Apalin dulu. Ini enggak mudah. Masih mang lah. Langsung hilang panau ya. Namun kayak ini nah kau dipadahkan kesan keluarga, kesan kekawanan yang hibak panau.